Okay, hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so saya nak update sedikit berkenaan dengan indeks FPM KLCI macam biasa, hala tuju apa akan berlaku. Jangkaan saja lah, jangan percaya kat saya sangat. Last saya update adalah pada 6 hari bulan, itu pada sebelum hari raya, seminggu sebelum hari raya, itu ada ketika dekat sini ni. Okey, yang mana masa tu kalau anda ingatlah yang sejangka minggu next week tu seminggu akan tak berapa cemerlang, tapi malangnya bukan seminggu lah, sebulan. Sebulan dia tak cemerlang dan turun lagi di bawah paras support yang terhampir pada sebelum saya update itu adalah sekitar 1700 mata, pada sekitar 1700 mata pada ketika itulah. Okay, so reversal pun tak berlaku. Kalau berlaku, saya beritahu berlaku. Jadi reversal tak berlaku, sebarang reversal tak ada berlaku. Macam bullish engulfing tak berlaku, bullish matching pun tak berlaku. Apa yang berlaku lah, saya kata dekat sini bullish harami, yang mana saya tak percaya pun dengan bullish harami. Okay, dan indeks naik pada ketika itu, naik disebabkan dua faktor. Kalau siapa yang play video yang lepas, okay, yang saya upload pada 6 hari bulan, 7 hari bulan Jun yang lepas, okay, saya kata berlaku double bottom dekat sini. Okay, kemungkinan double bottom itu melonjak dan naik, dan juga berlakunya bullish harami pada ketika itu yang menyebabkan menyebabkan indeks agak positif dalam seminggu lebih sikit sahaja. Kemudian seminggu sebelum raya dan selepas raya sehinggalah ke tarikh hari ini baru nampak menarik. Okey, lama dah dia turun. Okey, so di hujung ni tak ada sebarang signal reversal berlaku, melainkan hanya satu sahaja, iaitu double bottom. So, saya terangkan kepada anda apa itu double bottom dan insyaAllah apa yang akan berlaku dengan indeks kita. Bukan untuk bomoh, ini hanyalah untuk jangkaan sahaja. Jadi, sesuatu counter ini, sesuatu harga sama ada saham ataupun indeks, apabila ia turun, okay, sehingga ke paras, kita tengok sehingga ke paras 1660 mata. Kemudian tak berjaya turun. Okay, yang mana kita tengok candle ataupun indeks pada, kalau anda boleh tengok tarikh dekat atas ini, okay, pada 28 hari bulan 6, dia buka rendah. Okay, tapi dia close di paras 1660 juga. Okay, maknanya dia membuat satu support dekat situ, kemudian naik beberapa hari, then turun pada 6 hari bulan 7. Pada paras yang sama, lebih kurang yang sama. Dan next day, dia naik. Okay. Dan, okay. Okey, apa yang menarik dekat sini adalah ini dinamakan sebagai double bottom. Okey, double bottom. Okey, so sesuatu harga ataupun indeks cuba untuk turun tetapi tak berjaya turun, kemudian harga itu naik ataupun indeks itu naik, kemudian turun semula ke paras yang sama ataupun lebih kurang. Okey, kemudian tak berjaya turun. Okey, bila sesuatu harga saham ataupun indeks itu, okey, mencipta satu support, iaitu 1600 lebih kurang lah, saya bagi 1660 mata. Okey, kemudian tak berjaya turun, naik. Cuba lagi sekali untuk memecahkan support itu, tak berjaya. Lebih kurang macam ni lah. Kita cuba nak turun ke tingkat bawah, okey, ketuk lantai ni, tak berjaya. So melonjak naik balik. Dan sekali lagi turun, cuba untuk ketuk, tak berjaya. So, apa yang berlaku sebenarnya? Sekiranya dua kali untuk cubaan memecahkan support itu tak berlaku, tak berjaya, maka dia akan melonjak naik. Okey, lagi bagus sekiranya dia berjaya naik melebihi paras yang tertinggi sebelum dia turun balik di area double bottom itu. Faham tak ni? Okey, macam ni. Dia turun sehingga 1660 mata. Then dia naik balik sehingga pada 1700 mata. Kemudian dia turun balik untuk cuba memecahkan sekali lagi 1660 mata. Tak berjaya. Kemudian dia dah naik melebihi paras yang tertinggi sebelum dia mencipta double bottom.
Paras yang tertinggi sebelum dia cipta double bottom ini adalah 1700 mata. Jadi sekarang indeks dah berada di atas 1700 mata. Ini satu petanda positif walaupun tak berlaku reversal. Okey, adalah satu petanda positif yang indeks itu nak naik. Okey. Tapi jadi tapi ke. Sekarang ini adalah 12 hari ini adalah 13, hari yang saya rekod ni adalah pada 13 hari bulan 7 2018, yang mana saya jangka indeks akan menarik sehingga minggu ketiga bulan 8 sahaja paling maksimum. Okey, sebab pada bulan 8 nanti kita ada quarter report. Okey, minggu terakhir bulan 8 kemungkinan market akan jadi murah balik dan kembali rancak selepas ataupun bermulanya bulan 9. Okey, jadi tak ada penerangan yang panjang pada kali ini. Anda perlu play video yang lama. Video yang sebelum ni saya update pada 6 ataupun 7 hari bulan 6. Yang saya update pada 7 hari bulan 6 itu, anda boleh refer balik. Okey, video yang lepas kemudian ini hanyalah sambungan sedikit. Dan saya nak update kepada anda, tak ada sebarang indeks reversal yang berlaku melainkan double bottom sahaja. Okey, so doakan yang terbaik untuk indeks insya-Allah. Dan kita tengok apa minggu ni market agak rancak. Jadi kita tengok pada minggu depan pula macam mana. Kebanyakan kaunter pun dah mula orang kata pullback. Masa turun itu tak ingat nak mampu punya orang nak kata yang tu, yang ni, yang tu, yang ni, bila naik sonok kembang semua cukup. Okey, sepatutnya kita kena rasional lah. Bila indeks turun market tak elok, bila kaunter turun kita kena relax sahaja. Okey, relax. Nampak macam mana? Kan? Bukan kita boleh control market ni. Okey. Dan bila dia naik pun kita jangan terlalu seronok. Relax-relax saja. Okay. So, macam saya kata tadi, jangkaan insyaAllah market akan okay sehingga maksimum minggu ketiga bulan 12. Jadi, kalau minggu ketiga bulan 12. Minggu ketiga bulan 8. So, jangkaan saya indeks akan okay sehingga 23 hari bulan 8. Kemungkinan lah 23 hari bulan 8. Selepas pada tu indeks bagi saya dah kurang rancak sebab waktu tu dah minggu quarter report. Okey, dan kembali cantik pada bulan 9. Nanti bulan 9 saya update lain lah. Mana nak ingat cerita hari ni bulan 9. Jangan kata bulan 9. Play hari ni esok dia lupa dah. Macam saya kata lah, saya ni support sangat. Saya nak apa, nak update berkenaan dengan indeks. Tapi saya update kepada follower-follower saya yang mana yang nak dengar. Okay. Of course, kalau dia nak dengar, dia akan upload video ni. Dia akan download video ni dan dia akan play. Okay. InsyaAllah, siapa play, dia akan dapat sesuatu. Nah. So, tak ada apa. Itu saja dan saya nak update sedikit saja. Untuk sesi kita pada minggu ini adalah... Allah, gelap nanti lah. Okay. Untuk sesi kita pada minggu ini... kita berada di Alustak dan Penang. Kita tunda tarikh. Silap lah, ni tarikh yang lama. Okay, kita tunda kepada 21 hari bulan 7, iaitu hari Sabtu di Alustak, di ofis saya sendiri. Kemudian 22 hari bulan 7 Ahad di ofis kita satu lagi dekat Penang, dekat M Plus. Okay, so next week kita akan berada di Johor Bahru, di Melaka dan juga di KL, Jumaat, Sabtu, Ahad. Beruntunglah siapa yang boleh join pada hari Jumaat sebab kita ada sesi live trick. Lah kita tunjuk macam mana cara nak buat pembelian, menaikkan kaunter. Semangat. Okey. Kemudian hari Sabtu di Melaka dan 29 hari bulan 7 Ahad itu di KL. Next week tu kita berada di Kota Baru, Kuala Terengganu, Kuantan. Okey, setakat itu sahaja jadual kita. So, insyaAllah siapa yang ada kawan-kawan yang bertanya nak join kelas ke, nak belajar dan sebagainya, mungkin okay, anda boleh perkenalkan. Itu sahaja. Okey, so tak ada apa, itu sahaja. So, harap-harap dapat sesuatu. Okey, berkenaan dengan apa yang saya terangkan kepada anda walaupun sedikit. Okey, tak panjang pun penerangan pada kali ini, tak sampai pun 10 minit. Tapi dapat belajar sesuatu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.